Selamat datang dan selamat beribadah di The Way BSD. Mari hadir ibadah Kristen sejati. Sesi 1 online dan onsite service pukul 11 siang WIB. Sesi 2 online service pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yehowa sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai Anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Terima kasih untuk darah-Mu, Yesus. Sekarang kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami tahu, ketika Roh Kudus ada, masuk ke dalam hati kami, maka Tuhan akan berikan kami kuasa. Buat Bapak Ibu yang rindu akan karunia kuasa Roh Kudus, buat Bapak Ibu yang rindu diurapi saat ini, nyatakan dengan sungguh, antara kau dan Tuhan, panggil dia, panggil Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah berkarya. Nyatakanlah sekarang, Roh Kudus, kau hadir di sini. Undang Roh Tuhan masuk, mengalir dalam pujian kami. Masuk lebih dalam, Roh Kudus, berhembuslah berkarya. Bukan sekedar lagu tapi penyembahan kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Masuk lebih dalam, mengalir dalam hujan kami, berhembuslah berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang.
undang dia masuk di dalam hati. Rasakan. Minta kuasanya. Minta karunia-Nya. Minta berkat-Nya untuk menjamah kita. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Rembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Rembuslah
tempat ini. Shalom semuanya, selamat malam, selamat hari Minggu. Senang kembali bersama dalam ibadah Minggu online ini. Bersama The WBSD, kita boleh beribadah bersama dan kita sudah memuji menyembah Tuhan, berharap sungguh pujian penyembahan tadi bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Di Minggu malam ini kami boleh ada kembali dalam ibadah Minggu kami, ibadah Kristen sejati kami, untuk mempelajari setiap perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Maka tolong kami agar setiap ayat yang kami kupas, kami dapat pahami kedalamannya, kerikmanya, inti beritanya kami dapatkan, sehingga membuat kami semakin paham soal kebenaran. Kami bisa mengenal Yesus, apa yang dikatakan dan diajarkannya, dengan lebih dalam lagi. Sehingga pengenalan kami akan Yesus semakin sempurna, dan jika sudah sampai di titik itu, pengenalan akan-Mu Bapa juga akan semakin bertambah dan sempurna. Jangan satupun kami yang lalui, berharap sungguh Roh Kudus memberikan kami rema, marifat, hikmat marifat, kebijaksanaan, sehingga kami semakin paham akan kebenaran. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Dan ibadah ini kami buka dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka buka hatimu. Siapkan kantung anggur yang baru, sehingga ketika ini merupakan anggur baru buat setiap kita, anggur baru ini bisa tertampung, tersimpan dengan baik, tidak terbuang, dan kantungnya pun juga tetap utuh. Sebab kalau kau ini menerima anggur baru dan kau simpan dalam kantung anggur yang lama, maka kantung anggur yang lama akan rusak, robek, terkoyak. Kantungnya rusak, anggurnya pun akan terbuang. Saya berharap setiap kita mau mendengarkan. Saya tidak menyarankan untuk segera diaminkan khotbah saya ini. Saya bukan tipikal yang seperti itu. Saya justru ingin mengajar saudara untuk mendalami kembali. Biarlah apa yang saya sampaikan direnungkan dulu, digumuli bersama Roh Kudus, dan ketika sudah mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus, maka baru dikerjakan dan diaminkan. Mari siapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Nats yang kita mau bahas di dalam ibadah Minggu malam, yakni ibadah Kristen sejati 2BSD, terambil dari Matius 5 ayat 3. Jadi kita coba mengeksplor, mengeksposisi kata-kata yang masuk dalam perikop khotbah di bukit itu. Matius 5 ayat 3, demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saya ulangi lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks. Konteks dari Matius 5 ayat 3 ini apa? Ada di Matius 5 ayat 1-2. Demikian firman-Nya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Itulah konteks Matius 5 ayat 1, 2,
3 jika dibaca utuh. Konteksnya apa? Konteksnya Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang sungguh mau belajar kepadanya. Ada kerumunan orang banyak di situ yang semuanya mau mencari Yesus. Dan ketika kerumunan orang banyak itu ada, Yesus naik ke atas bukit, berarti sebelumnya tidak ada di atas bukit. Dan naik bukit itu bukan kayak naik tangga, berarti ada jeda waktu beberapa saat, mungkin menit, mungkin puluhan menit, atau mungkin sejam, dua jam. Dari tempat yang landai, kemudian dia naik ke atas bukit, kemudian Yesus duduk, kemudian datang murid-muridnya, dan Yesus mulai berbicara, mengajar mereka. Dan ini harus didalami. Maksudnya didalami, apakah yang mendengarkan Yesus dalam khotbah di bukit ini adalah termasuk orang banyak itu? Ada dua gambar yang sering dijadikan ilustrasi tentang khotbah di bukit. Pertama yang di sebelah kiri, di mana ada gambar Yesus yang lagi menghadap orang banyak, dia sedang membelakangi kita, ya. Dan terlihat di situ Yesus berdiri di tempat yang paling tinggi dan dia berkhotbah kepada banyak orang. Kalau ini asumsinya bukit, pertanyaan saya, kira-kira kalau orang banyak itu mau mencari Yesus, dan ketika Yesus naik ke atas bukit, apakah mereka semuanya mengikuti? Kalau mereka memang benar-benar butuh Yesus, mereka akan ikuti. Tapi kalau mereka cuma mau melihat, penasaran, pengen tahu saja, saya rasa mereka tidak akan mengikuti Yesus naik ke bukit. Karena mereka tahu bahwa kalau Yesus naik ke bukit, nanti pasti akan kembali lagi, turun di tempat di mana dia jalan ketika dia naik ke bukit. Akan berada di titik yang sama lagi. Jadi kalau ada orang yang sekedar pengen penasaran doang, pengen tahu doang siapa Yesus, pengen melihat, karena kan banyak orang-orang yang pengen melihat mujizat apa yang Yesus lakukan. Cuma pengen melihat tanda-tanda saja. Maka orang-orang seperti ini saya rasa tidak akan naik ke atas bukit itu. Capek loh Bapak Ibu. Butuh tenaga loh. Dan di atas bukit itu kalau ada pohon, kalau nggak ada pohon panas loh. Dan ini wilayah bukan puncak di mana udaranya dingin, tapi ini wilayah Israel. Jadi menurut saya orang-orang yang naik ke atas bukit itu ya nggak semua orang banyak ini. Andai kata pun semua orang banyak itu ikut naik ke atas bukit, pertanyaan saya, pengajaran di bukit ini ketika Yesus berkhotbah di bukit ini apakah didengar oleh semua orang itu? Saat itu belum ada sound system. Berteriak-teriak juga tergantung pada angin dan situasi atau posisi di tempat di mana dia berdiri. Kalau Yesus berdiri menghadap ke banyak orang ini, tapi angin datang dari arah Yesus menuju ke belakang Yesus, maka suara Yesus tidak mungkin didengar, terdengar sampai ke belakang kerumunan orang itu. Belum lagi kerumunan orang itu kalau dia ketemu sama temannya, ada ngobrol, di gereja saja yang sound systemnya sangat keras saja, mestinya setiap orang di sudut gereja bisa mendengar saja, kalau dia memang ngobrol sama kiri kanannya, ya apa yang disampaikan di mimbar tidak akan didengar. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi pengajaran di bukit ini atau khotbah di bukit ini yang benar-benar mendengarkan, itu ya hanya orang-orang tertentu saja. Maka saya lebih suka ilustrasinya gambar yang di sebelah kanannya. Di mana Yesus duduk dan dikelilingi oleh murid-muridnya, notabene 12 orang dan juga murid-murid terdekatnya. Dan andai kata banyak orang juga yang mengikuti naik ke atas bukit ini, yang bisa mendengarkan dengan jelas pengajaran Yesus ya hanya orang-orang yang duduk dekat dengan Yesus saja. Jadi pengajaran di bukit ini memang bukan pengajaran yang dipahami oleh orang yang mengikuti banyak, orang banyak yang mengikuti Yesus ini. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang memang ketika naik ke bukit, dia memposisikan dirinya mendekat kepada Yesus. Dalam ayat tadi, Matius 5 ayat 3 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
Ketika saya pertama kali baca ayat ini, terutama ketika dulu saya belum sampai pada kesadaran, kok orang miskin malah berbahagia? Kok malah disuruh miskin di hadapan Allah? Bagaimana bisa jadi miskin, tapi juga bisa berbahagia di waktu yang bersamaan? Ini sebuah paradoks yang tidak saya pahami ketika dulu saya baru mengenal Tuhan, dalam artian baru dewasa dan mulai mendalami kebenaran firman Tuhan. Disuruh miskin di hadapan Allah. Terus miskin di hadapan Allah dikatakan malah berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana mungkin bisa bahagia ketika kita miskin? Itu logika saya dulu. Sebab yang saya tahu, orang miskin itu untuk hidup sehari-hari aja susah, bagaimana bisa berbahagia? Terlebih ketika saya belajar sedikit banyak teologi, mulai mengerti bahasa asli, ini saya sudah sekolah STT. Ya. Saya mendapatkan informasi dari apa yang saya pelajari, bahwa kata berbahagia ini diterjemahkan dari kata Yunani makarios. Dan dalam konteksnya, kata makarios ini ketika dipahami secara etimologi, itu berarti lebih tepatnya itu bless. Bless itu kalau diterjemahkan menjadi kata Indonesia adalah diberkati. Makarios itu lebih dekat menjadi kata diberkati daripada berbahagia. Meskipun diterjemahkan kata berbahagia pun tidak masalah. Tapi lebih dekat kepada kata Indonesia diberkatilah. Jadi kalimatnya dalam Matius 5:3 tadi, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Loh, kok orang miskin itu ternyata orang yang diberkati? Nah, lebih tidak masuk akal lagi. Diberkati, tapi kok miskin? Kalau diberkati ya, kaya mestinya. Nah, berarti kita di sini diperhadapkan pada pemahaman yang bukan literal, tapi dimaknai dengan kedalaman. Makanya dalam bahasa saya sehari-hari, hari-hari ini saya sering menggunakan kata meditasi, merenungkan, fokus pada satu hal. Jadi diberkati tapi miskin, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, itu tidak mungkin kita bisa pahami hanya dari tampilan luar, hanya dari kata-kata. Tapi kita harus mengerti konteksnya, mengerti kedalamannya, dan itu butuh waktu untuk merenungkan atau meditasi soal hal ini. Miskin di hadapan Allah berarti memahami dengan sungguh konsep kerendahan hati dan pengakuan akan kebutuhan spiritual kita terhadap Allah. Itulah yang saya dapatkan ketika saya mulai mendalami apa arti diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa diberkati? Karena miskin di hadapan Allah ini bukan berarti secara ekonomi miskin. Bukan secara kondisi sosial ekonomi dia tidak punya alias kekurangan. Miskin di sini bukan miskin dalam konteks itu. Miskin di hadapan Allah berarti memahami dengan sungguh, dengan kerendahan hatian dia, dengan pengakuannya akan semua tadi, bahwa dia butuh Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan tuh dia, kita memposisikan diri. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan tuh seperti itu. Dan ini butuh kerendahan hati tadi saya bilang. Orang yang sombong gak mungkin bisa merasa miskin di hadapan Tuhan. Wong dia merasa, saya punya segalanya. Tanpa Tuhan pun saya punya segala-galanya. Tapi bukan berarti orang yang miskin di hadapan Tuhan itu orang yang benar-benar miskin secara ekonomi. Karena pada faktanya, saya menemukan juga banyak orang yang miskin secara materi, tapi dia tidak juga merasa bahwa dia butuh Tuhan. Ketika dia sadar dia miskin, dia pasrah saja, ya dia melewati hari-harinya pasrah saja, ya. Tidak mau berjuang, tidak mau mengkoreksi dirinya, ya dia pasrah aja, kalaupun mati, ya udah mati aja. Bukan ini yang dimaksud dengan miskin di hadapan Tuhan.
Jadi miskin di hadapan Tuhan itu bukan berlatarkan seberapa kaya dan seberapa miskinnya secara ekonomi, secara keuangan, bukan itu. Tapi miskin di hadapan Tuhan di sini adalah sikap hati, pengakuan diri di hadapan Tuhan itu. Bahwa kita butuh Tuhan, kita itu inferior, Tuhan itu superior. Tanpa Tuhan, I am nothing. Itulah pengertian miskin di hadapan Tuhan. Lalu mengapa kalau kita sudah punya sikap hati seperti ini, pengertian seperti ini, kita sudah memposisikan diri bahwa kita ini tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya, kita teramat rendah dan Tuhan itu teramat luar biasa. Kita nggak boleh jumawa di hadapan Tuhan dan seterusnya pengertiannya sudah benar. Nah kenapa orang yang punya sikap seperti ini tuh dikatakan oleh Alkitab kita, oleh Yesus dalam pengajaran di bukit dalam Matius 5:13 itu disebut orang yang diberkati atau makarios? Kok orang yang bisa rendah hati, memposisikan dirinya lebih rendah di hadapan Tuhan itu malah dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang diberkati, makarios? Yang pertama, saudara, kenapa orang ini bisa disebut diberkati? Karena kerendahan hati dan ketergantungan pada Allah itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari pengakuan akan ketergantungan kita kepada Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kebajikan sendiri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang benar-benar bergantung sepenuhnya pada anugerah dan belas kasihan Allah. Orang yang seperti ini akhirnya akan menjadi orang yang diberkati. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun dia bisa menikmati kehidupannya. Ketika dia sudah memposisikan diri miskin di hadapan Allah, berkat berlimpah yang dia dapatkan tidak membuat dia euforia, senang, bersuka cita berlebihan. Begitu juga ketika diizinkan mengalami ketidakmilikian, diizinkan untuk memiliki kekurangan, miskin benar-benar, dia tidak akan menjadi orang yang berduka berkepanjangan atau terikat dalam penyesalan diri yang sia-sia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dari banyaknya harta. Kebahagiaan sejati tidak diukur dengan seberapa banyak uang yang dia punya. Tapi kebahagiaan sejati itu dia dapatkan dari ketika kita sudah bergantung penuh sama Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang hidup di bumi ini dengan sikap yang lumayan netral. Kaya tidak berlebihan euforianya, tidak jadi sombong. Miskin tidak terlalu bagaimana sedihnya, penyesalannya, menggerutunya, tetap bisa menikmati semuanya. Orang yang bisa menikmati hidupnya karena dia yakin bahwa dia mengalami ini atas kehendak Allah. Kenapa dia bisa yakin begitu? Karena dia sudah maksimal. Saya sudah maksimal bekerja tapi saya masih seperti ini. Berarti Tuhan berkehendak. Saya sudah maksimal ya, tapi ya saya masih belum seperti orang lain. Punya rumah, punya mobil. Berarti dia percaya bahwa dia sudah maksimal. Karena ukurannya dia tahu, objektif saya sudah maksimal. Apa yang bisa saya kerjakan, sudah saya kerjakan. Tapi faktanya kehidupan ekonomi saya masih begini, itu karena kehendak Tuhan. Maka dia akan mulai bisa memasrahkan diri dalam porsi yang benar. Jadi pasrah itu tidak salah. Tapi banyak orang yang berkata, saya sudah pasrah kepada Tuhan, itu dalam tensi sudah give up. Sudah lempar anduk putih, sudah kibarkan bendera putih, sudah menyerah sebelum bertanding. Pasrah itu bukan begitu. Pasrah itu tetap bekerja maksimal.
tetap beriman maksimal. Tapi apapun yang terjadi, dia sadari itu kehendak Allah. Dan karena dia sudah memahami bahwa kehendak Allah itu adalah baik, rancangannya itu bukan damai, bukan kecelakaan tapi damai sejahtera, maka dia terima semua itu dengan tenang. Seperti Yesus di Getsemani. Dia minta yang besar dalam komunikasinya, dalam doanya kepada Bapa. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ketika Yesus tahu bahwa kehendak Bapa, ya dia harus melewati cawan itu, meminum cawan itu, maka Yesus lewati dengan tenang. Diperhadapkan dengan orang-orang hebat, yakni imam besar, terus juga wali negeri, raja bahkan, Herodes. Diperlakukan tidak baik, dilukai dengan sengaja, dicambuk, diludahi, dipukul, dikasih mahkota duri, disuruh pikul salib. Dipaku tangan dan kakinya. Yesus tetap bisa tenang. Orang yang bisa tenang dalam menghadapi situasi apapun, itulah orang yang diberkati, Bapak Ibu. Jadi ukurannya bukan masalah seberapa harta yang kau miliki. Maka milikilah kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah ini. Nah, ini bisa kita gapai kalau kita sudah dalam kesadaran. Bisa sampai kesadaran kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita menyadari siapa diri kita. Apa tujuan kita hidup di bumi ini? Apa yang harus kulakukan dan seterusnya. Orang yang sudah dalam kesadaran bahwa dirinya harus rendah hati dan bergantung pada Allah. Orang yang sudah dalam kesadaran dia harus miskin di hadapan Allah. Kata Yesus, orang ini adalah orang yang diberkati. Dan ini bukan proses semudah membalikan telapak tangan. Atau bukan hasil dari penumpangan tangan. Tapi proses pendewasaan diri yang mungkin setiap kita membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang bisa cepat, ada yang butuh waktu panjang. Saya relatif butuh waktu yang relatif panjang. Sebab saya Kristen sejak oe-oe. Lahir baru, bertobat sungguh, terima Roh Kudus, menyerahkan hidup di usia 27. Tapi bisa punya pemahaman seperti ini, ya belum lama ini. Mungkin di sekitar usia 40-an. Berarti ada belasan tahun dari pertobatan sungguh lahir baru di usia 27 sampai usia 40. Kalau diukur dari usia kekristenan saya, berarti butuh waktu puluhan tahun sampai usia 40 dari oe-oe, dari lahir bayi. Saya baru sampai pada kesadaran dan memahami bahwa miskin di hadapan Tuhan, itu berarti kita harus memposisikan diri, nauin, eling siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah tahu posisi kita di hadapan Tuhan, kita jalani hidup ini, apapun yang kita dapatkan di masa depan, lewati lembah kelam sekalipun, lewati padang rumput sekalipun, lewati padang gurun sekalipun, lewati hujan badai sekalipun, kita bisa tetap netral dan tetap berjalan di jalan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami yang namanya ketenangan. Karena kalau orang sudah sampai pada ketenangan, sudah sampai pada pemahaman tentang siapa dirinya, siapa Tuhan, maka dia tidak akan takut menghadapi apapun. Nggak akan khawatir menghadapi apapun. Karena kalau dia bisa hidup itu semua karena anugerah Tuhan, dia bisa lewati semua pencobaan itu karena anugerah Tuhan. Dan kalaupun dia akhirnya sampai pada padang rumput yang membuat dia bisa hidup makmur, kaya secara materi, itu semua karena Tuhan. Orang seperti inilah yang disebut kaya, diberkati, berbahagia, makarios. Bagaimana Bapak Ibu? Kenapa saya berani berkata begini? Karena saya pernah lihat ada orang kaya ternyata gak makarios, gak diberkati. Ada intimidasi yang tidak dia sadari dia harus semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Sehingga orang yang sudah berlebihan harta mungkin sampai 7 keturunan gak habis-habis. Tapi karena ada nafsu kedagingan untuk semakin memperkaya dirinya, kerjanya gak pernah habis. Pagi ketemu pagi, anak tidak kenal bapaknya, anak tidak kenal ibunya,
suami istri tidak saling kenal. Rumah tangganya berantakan. Karena terus ingin mengejar kekayaan, maka akhirnya menghalalkan segala cara. Tipu sana, tipu sini, curangi orang sana, curangi orang sini. Curi uang orang sana, curi uang orang sini. Sehingga akhirnya ada kasus hukum. Ditangkap. Mati muda, mati cepat. Karena putus asa, karena depresi, stres. Semua orang tiba-tiba membalikan badan dan mencaci maki dirinya. Dan saya jujur saja, saya ngomong, saya kenal orang yang seperti ini. Orang yang tidak puas dengan apa yang dia sudah terima. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa memposisikan dirinya miskin di hadapan Allah. Mengapa mereka yang miskin di hadapan Allah disebut diberkati atau makarios? Yang kedua yang saya temukan karena adanya pengakuan kemiskinan rohani. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita tawarkan kepada Allah. Ini adalah pengakuan akan kemiskinan rohani kita. Dan kebutuhan mendalam kita akan pertolongan dan anugerah Allah. Maka diberkatilah orang yang bisa miskin di hadapan Allah. Dengan pengakuan kemiskinan rohani, dengan pengakuan bahwa dirinya itu nggak bisa apa-apa tanpamu Bapa, tanpamu Allah, kita mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita tawarkan untuk menyenangkan hati Allah. Dengan kita mengeluarkan isi hati yang seperti ini, pengakuan diri yang mendalam, maka kita akan plong. Kita tidak akan terintimidasi. Nggak akan merasa harus melakukan A, B, C, D untuk menyenangkan Allah. Ukuran menyenangkan Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya matematik. Kalau hari ini bisa menyenangkan Allah dengan angka 2, maka besok harus 4, maka besok harus 8, besok harus 16, dan seterusnya. Nggak seperti itu. Akhirnya dia tidak merasa ada tuntutan. Makanya hukum Taurat itu kan bukan kebenaran yang sejati, hanya gambaran. Hukum Taurat itu diberikan agar orang Israel itu belajar, latihan, berkali-kali saya bilang. Supaya apa? Supaya akhirnya menemukan kebenaran. Tapi orang Israel itu tidak sampai kepada kebenaran, tidak sampai pada kesadaran, karena berpikir hukum Taurat itu adalah kebenaran yang sejati. Maka ketika mereka berhasil melakukan hari Sabat, mengkuduskan hari Sabat dengan cara mereka, mereka merasa mereka sudah naik kelas. Mereka sudah memberikan persembahan mereka, mereka merasa sudah naik kelas. Mereka sudah melakukan ritual-ritual agama, memberikan korban bakaran dan seterusnya, mereka merasa sudah naik kelas. Jadi mereka itu tidak bisa berbahagia, kenapa? Tuntutan-tuntutannya ada terus. Hari ini, tahun ini, untuk pengakuan dosa, aku mempersembahkan kambing satu ekor. Karena merasa sudah bisa menggenapi tuntutan Taurat, dan masa tahun depan, kalau mau memberikan korban penebus salah, harus sama dengan kemarin, berarti tidak ada progres dong. Pemahaman berkatnya kan materi. Maka untuk menunjukkan kepada imam-imam bahwa dia memang diberkati secara materi, tahun depan 2 ekor, tahun depannya 3 ekor, tahun depannya 4 ekor, lalu naik tahun depannya lagi 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, 2 ekor sapi plus 3 ekor kambing. Jadi mereka melakukan yang disebut dengan kebenaran mereka karena tuntutan. Ke gereja karena tuntutan. Hari Minggu datang ke gereja karena tuntutan. Baca Alkitab karena tuntutan. Berdoa karena tuntutan. Orang yang hidup menggenapi syariat-syariat agamanya karena tuntutan, itu gak akan diberkati atau tidak merasakan sukacita, tidak berbahagia. Berapa banyak saudara yang ke gereja tidak bahagia? Aduh, sebenarnya gue malas nih, capek nih. Cuman ya gimana, gue udah Kristen ya. Aduh, sebenarnya capek ini. Tapi kalau gak datang nanti diteleponin gembala. Aduh, mau kasih persepuluhan, tapi sebenarnya lagi butuh.
aduh ini persembahan nih ya, mau kasih tapi nanti hari Senin besok anak butuh buat bayar uang tahunan kelas berikutnya. Jadi meskipun dia memberikan persembahan, meskipun tetap mengembalikan persepuluhan, tapi dilakukan karena tuntutan-tuntutan. Jadi bukan dengan sukacita. Nggak diberkati. Makanya diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia melakukan apapun yang disebut dengan syariat agama itu, aturan agama, dia melakukan dengan nothing tulus, dengan sukacita, dengan rasa syukur. Memberikan persembahan, ya tanpa mengukur. Dia berikan memang tidak berharap dapat imbalan. Dia tulus aja. Dia memberikan persembahan bukan karena pikiran Tuhan butuh uangnya dia. Tuhan gak butuh uang dia. Tapi lewat pelayanan gereja, di mana dia bertumbuh, gereja butuh itu. Maka dia persembahkan kepada Tuhan lewat gereja. Orang Israel berpikir kalau sudah kasih persembahan, sudah paling benar. Enggak. Karena bagi saya gereja pun kalau sudah gak kasih persembahan, kalau gerejanya benar, gereja akan diberkati Tuhan. Gereja diberkati bukan karena persembahan, saudara. Gereja diberkati karena melayani Tuhan. Tapi orang Kristen, untuk bisa sampai pada kesadaran, dia harus melakukan banyak latihan. Ritual agama, itu adalah latihan. Jadi memberikan persembahan itu adalah latihan. Bukan tujuan. Maka kalau latihannya aja sudah tidak sesuai dengan kebenaran, bagaimana bisa sampai pada tujuan? Makanya banyak orang Kristen yang sudah kasih persembahan, mengembalikan persepuluhan, ketika misalnya Tuhan izinkan ada sesuatu yang buruk secara ekonomi terjadi atas dia, dia bersungut-sungut, udah kasih persepuluhan, tapi kok belalang masih melahap hasil panenku? Karena tadi, dia mengembalikan persepuluhan, masih dalam konteks tuntutan, tidak sukacita, tidak dengan rasa syukur, tidak dengan ikhlas, tidak dalam konsep ingin ambil bagian dalam mengembangkan kerajaan Allah di bumi dengan mensupport apa yang sudah dilakukan gerejanya, yang sudah memberkati dia dengan tafsir-tafsir kebenaran yang diterima. Kan begitu. Jadi, orang yang miskin di hadapan Tuhan kenapa disebut diberkati? Karena dia sudah sampai pada kesadaran bahwa tuntutan-tuntutan itu nggak benar. Dia lakukan segala apapun yang disebut syariat itu karena apa? Karena memang dengan rasa syukur. Karena kita memberi seberapapun, kita berikan dengan rasa syukur. Nah ini harus dipahami oleh setiap kita, Bapak Ibu. Yang berikutnya, mengapa mereka yang miskin di hadapan Allah disebut diberkati atau makarios? Kenapa? Karena miskin di hadapan Tuhan itu berarti kita menyadari bahwa pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang kaya, merasa kaya di hadapan Allah gak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Masuk dalam kerajaan Allah tuh bukan orang yang bisa masuk dengan kepala tegak. Orang yang bisa masuk dengan topang dada bahwa aku bisa masuk ke surga. Dengan kekuatan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Maka untuk bisa sampai masuk dalam kerajaan Allah, saudara harus bisa memposisikan diri miskin di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa mereka yang miskin di hadapan Allah akan memiliki kerajaan surga, kan? Dalam Matius 5:3 tadi. Ini berarti bahwa pengakuan akan ketergantungan kita pada Allah adalah langkah pertama menuju keselamatan dan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Orang yang rendah hati dan mengakui kebutuhan mereka akan Tuhan akan menerima berkat rohani dan kehidupan yang kekal itu. Jadi sama-sama kita belajar di sini di hari Minggu ini. Bagaimana kita mau mendengarkan perkataan Yesus dan pengajaran Yesus soal miskin di hadapan Allah. Kalau kita sudah sampai miskin di hadapan Allah, maka diberkatilah orang seperti ini. Berbahagialah orang seperti ini. Makarioslah orang seperti ini.
Sebab kalau dia sudah menanggalkan keakuannya, egonya, dia sudah memposisikan miskin di hadapan Allah, maka dia akan bisa sampai pada pintu kerajaan Allah itu, pintu masuk dalam kerajaan Allah itu. Sebab orang yang masih pride, masih bangga, masih akunya tinggi sekali, egonya tinggi sekali, itu gak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu semua kedagingan, keakuan, keegoan harus ditanggalkan dulu, pelan-pelan. Gak bisa juga dengan instan. Kalau itu sudah puluhan tahun ada dalam diri kita, kesombongan itu kita pelihara terus. Untuk mengkikis itu gak mungkin bisa dalam semalam. Proses panjang. Untuk bisa sampai pada kesadaran miskin di hadapan Allah itu proses panjang. Dan kalau sudah bisa miskin di hadapan Allah, maka tidak mungkin lagi ada kesombongan. Dia sudah melewati proses panjang seperti batu karang yang akhirnya berlubang karena mengalami tetesan-tetesan air setiap hari secara konsisten. Mengapa mereka yang miskin di hadapan Allah disebut diberkati atau makarios? Karena orang yang merasa miskin di hadapan Allah, itu di alam bawah sadarnya, di dalam kesadarannya, dia percaya dia akan terus menerima berkat rohani. Kata makarios atau blessed dalam konteks ini, menunjukkan kondisi kebahagiaan sejati dan berkat yang diberikan oleh Allah. Berkat ini bukan berasal dari keadaan duniawi atau harta benda, emas, perak, rupiah, dolar, tapi dari relasi yang benar dengan Allah. Mereka yang miskin di hadapan Allah mendapatkan berkat rohani yang melampaui keadaan materi atau fisik mereka. Makanya tidak heran, ada orang yang miskin secara ekonomi, ada orang yang fisiknya tidak sehat secara normal, tapi bisa berbahagia. Bisa terus melayani. Bisa terus lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Sedangkan ada orang yang secara materi kaya, secara fisik sehat, tapi tidak pernah menghasilkan apa-apa. Hidupnya bersungut-sungut. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, memposisikan diri miskin di hadapan Allah itu merupakan hal yang harus dikerjakan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan berkat rohani atau berkat yang dari surga itu. Orang yang miskin di hadapan Allah itu pasti orang yang bisa akhirnya tune in, tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Yang berkali-kali saya bilang itulah kesadaran sejati. Manunggaling kawola gusti. Menyatu dengan Allah. Allah tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Allah. Itu gak mungkin dapat dicapai kalau orang masih belum bisa memposisikan dirinya miskin di hadapan Allah. Kalau orang itu merasa kaya, mampu, bisa, maka dia tidak merasa butuh Allah. Bagaimana mungkin dia mau tinggal dalam Allah kalau dia merasa, aku bisa tinggal di rumahku sendiri kok. Kan logikanya begitu. Maka banyak orang yang kaya, Kristen, tapi gak diberkati. Gak berbahagia. Gak makarios. Karena meskipun beragama Kristen, dia merasa, mereka merasa ada di titik memiliki kekayaan materi yang berlimpah itu. Karena usaha mereka sendiri. Mereka mungkin akan terlihat bahagia. Tapi kalau kita kenal dia secara pribadi, akan banyak duka cita yang tersirat dan bahkan tersurat dari raut wajah mereka. Saya tidak menganjurkan kita hidup borjui atau berlebihan. Tapi kalau orang sudah miskin di hadapan Tuhan, berkat yang dia dapatkan dari Tuhan, kalau itu ngomongin berkat materi, dia akan bisa nikmati. Bisa nikmati itu maksudnya apa? Ya dia bisa, dengan berkat itu, dia bisa menikmati yang dia rasa itu bisa membuat dia bahagia. Menikmati uang yang membuat dia bahagia itu nggak melulu kalau ngomongin makan minum di restoran yang paling mahal. Karena kalau kita misalnya lahir dari budaya biasa-biasa aja, kita lahir dan besar dengan budaya makanan masakan Jawa, terus kita kaya raya, diajak makan di makan restoran yang mewah, dengan masakan-masakan yang bumbunya asing di lidah kita,
kita tidak akan bisa bahagia juga. Jadi bukan ukurannya tuh tempat mewah. Kalau kita ngomongin makanan ya. Tapi bukan berarti juga kalau kita akhirnya kaya raya, terus kita akhirnya makan di tempat yang sederhana itu berarti kita bahagia. Sebab ada orang yang memang kaya raya, makannya di tempat-tempat yang sederhana karena mereka berpikir, buat apa makan mahal kalau bisa makan murah di tempat ini. Jadi otaknya itu otak apa? Otak ngirit, otak yang pelit, otak yang nabung. Jadi berkat berapapun dia tidak bisa menikmati. Ada orang kaya yang begitu, Bapak Ibu. Jadi saya cukup bertanya-tanya kalau ada orang yang kaya raya, tapi katanya makannya selalu di tempat-tempat pinggir jalan. Orang-orang kan melihatnya, wah ini orang rendah hati nih. Kaya raya, tapi penampilannya sederhana, makannya di pinggir-pinggir jalan. Kaki lima. Makanan yang harganya cuma 10 ribu, belasan ribu, paling mahal 30 ribu. Padahal dia kaya raya. Orang kan memuja orangnya rendah hati. Belum tentu. Kalau kita sudah kenal dirinya, jangan-jangan kita bisa melihat bahwa itu dilakukannya bukan karena dia rendah hati, tapi karena dia pelit. Nangkap gak Bapak Ibu? Nah kita tuh seringkali menilai dalam kesan pandangan pertama. Netizen kita itu kan gampang menghakimi meskipun tidak kenal dengan sungguh. Saya tidak pungkiri ada orang yang berlimpah dengan harta tapi memiliki kerendahan hatian. Jadi makan ya tempat biasa. Kenapa? Dia menikmati. Bukan karena pelit, dia menikmati. Tapi di sisi lain dia tidak seperti itu. Buktinya kepada anaknya, dia sekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Dia punya mobil juga mobil yang bagus. Kalau orang pelit, maka dia makannya di tempat yang paling murah. Mobilnya mobil bekas tahun 70-an. Ya. Bajunya sudah puluhan tahun gak diganti-ganti. Anaknya juga gak dikasih fasilitas yang bagus. Itu orang pelit. Ya. Berarti dia mengukur segala sesuatu dengan materi. Orang ini gak mungkin bahagia. Tapi belum tentu orang yang sepertinya makannya di pinggir jalan itu orang yang bahagia. Karena ternyata dia punya sifat pelit tadi. Dia gak murah hati. Padahal firman Tuhan katakan kita harus jadi orang yang murah hati. Jadi ada makna dalam dari kata miskin di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah itu. Yang berikutnya, mengapa mereka miskin di hadapan Allah disebut diberkati atau makarios? Karena orang yang sudah miskin di hadapan Allah itu memiliki kebahagiaan sejati melalui hubungan dengan Allah. Kebahagiaan, berbahagia, diberkati, makarios di sini adalah kebahagiaan yang mendalam yang datang dari hubungan yang benar dengan Allah. Kalau kita sudah merasa miskin di hadapan Allah, maka relasi kita dengan Allah itu relasi yang sangat-sangat akan saling menghormati dan bahkan kita akan menghormati, menghargai, dan meninggikan, memuliakan Bapa di atas segala-galanya. Dan itulah sikap yang paling benar. Hubungan yang benar antara kita dengan Bapa itu seperti itu. Memang ya, kita bisa intim memanggil dia dengan panggilan Bapa. Seperti seorang anak intim kepada ayah kandungnya. Tapi tetap dalam hubungan relasi yang sehat, meskipun kita bisa intim dengan ayah kita, kita harus hormat kepada dia. Sebab tanpa dia, kita tidak ada. Nah orang Kristen kadang-kadang kebablasan gitu. Mentang-mentang bisa manggil Allah, Bapa, sedangkan agama lain mana ada yang mengajarkan itu kan. Memanggil Allah dengan panggilan Gusti. Ya. Memanggil Allah dengan panggilan kata-kata yang tinggi sekali. Kita orang Kristen diajar manggil Bapa oleh Yesus dengan panggilan Bapa. Maafkan saya. Kita orang Kristen diajar Yesus, murid Yesus kan diajar Yesus untuk memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Nah, karena kita sering manggil dia Allah yang Maha Pencipta dengan Bapa, kita jadi kurang ajar gitu. Enggak ada sikap hormat.
datang ibadah gak ada sikap hormat. Tadi seperti saya bilang, ibadah tapi main handphone. Memuji menyembah Tuhan tidak dengan sikap yang benar. Saya tidak bilang sikap yang benar itu harus berdiri, harus pakai baju yang sopan. Saya tidak bilang itu hanya casing aja. Ya. Kontainer aja. Tergantung budaya. Kalau di luar negeri datang ke gereja pakai celana pendek, pakaian yang agak terbuka, ya memang budayanya begitu bisa diterima. Kalau di budaya kita pakaian harus tertutup datang ke gereja, ya itu bisa diterima. Tergantung budaya kan. Kita harus berasimilasi dengan budaya yang ada. Tapi sikap hati itu loh. Dan sometimes sikap hati itu kelihatan dengan bahasa tubuh. Menyembah Tuhan, berdiri, tapi sambil ya kurang lebih sendakep gitu ya. Menunjukkan ekspresi yang sepertinya tidak nyaman. Bagaimana orang begini dikatakan bisa menyembah Tuhan? Yeah. Apalagi kalau sekarang ini banyak live streaming. Ini kan ibadah online. Saya bicara ini ya berarti untuk saudara yang mengikuti ibadah online ini. Mengikuti ibadah tapi sambil melakukan hal-hal lain misalnya gitu. Sambil makan pecel, sambil ngerujak. Sambil ibadah lewat handphone, tapi TV besar kita di kamar dan di ruang tengah kita juga nyala. Lagi bicara soal, lagi nontonin soal sepak bola, Piala Eropa. Lalu bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kalau kondisinya seperti itu? Ada orang memang bisa konsentrasi, mengerjakan beberapa hal dengan maksimal, tapi kan nggak semua kita begitu. Jadi diberkati itu karena kalau kita sudah miskin di hadapan Tuhan itu kita akan memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kalau sudah memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kebahagiaan itu kebahagiaan yang sejati yang kita dapatkan. Bukan ukuran yang sifatnya sementara atau duniawi. Damainya itu damai yang dari surga. Puasnya tuh puas yang dari surga. Sukacitanya tuh sukacita yang dari surga. Diberkatinya tuh diberkati yang dari surga. Sehingga beribadah, lepas dari pakaian kita, lepas dari ibadah onsite atau online, ya kita bisa punya hubungan yang baik dengan Bapa. Kita bisa beribadah dengan sungguh. Ya saya tentu tidak akan mengajarkan saudara kalau ibadah online harus pakai jas, pakai kebaya. Tentu akan aneh kalau Bapak Ibu ibadah online di rumah, terus pas waktu ibadah, seluruh anggota keluarga yang ibadah online dari Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya pakai baju yang rapihnya minta ampun. Ya. Saya juga tidak berekspektasi seperti itu. Tapi paling tidak sikap batin, sikap hati kita, ya di rumah, ibadah di rumah, pakai celana pendek ya, kalau kita ibadahnya di kamar kita, dengan handphone dan laptop atau TV kita, pakai celana pendek ya gak kenapa-napa, tapi dalam ibadah tuh sikap kita gimana? Itu cuma dijadikan sambil lalu atau syariat atau kewajiban saja, atau kita memang rindu? Kalau rindu ya berarti kita mengikuti dengan sungguh, beribadahnya dalam roh, meskipun tidak di gereja, hanya di kamar, tapi dalam roh, sungguh-sungguh, connectingnya ada. Maka diberkatilah orang yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau orang sudah seperti ini itu berarti sudah memiliki keintiman dengan Bapa, lepas dari atribut-atribut yang dipakainya. Saya bilang tadi, pakaianlah, apapun itu hanya kontainer. Kontainer itu bisa berganti. Yeah. Namanya kontainer. Zaman dulu, saudara, zaman saya kecil, itu kalau kita mau berbagi makanan, misalnya kita bikin hajatan di rumah, yang kita kirim ke tetangga itu pakai rantang. Rantang dikasih, tetangga kita yang terima tuangin di piringnya, rantang kita dicuci sama dia, dikembalikan kepada kita, kita nunggu sampai rantangnya kosong, kita bawa pulang. Tapi zaman sekarang mana ada, itu kan kontainer.
Kemudian ada besek, ada nasi box yang kita kirim. Coba sekarang masih ada yang masih ngirim nasi box, kan tidak ada. Lebih hal-hal yang lebih kemasannya lebih praktis dan lebih bagus lagi. Nah itu kontainer. Kan bukan kontainer, yang penting isinya. Jadi kontainernya boleh berganti, tapi isinya kan ada buat dimakan. Nah kita kasih kontainernya bagus kayak apapun, tapi kalau nggak ada isinya buat apa? Nah itu yang saya mau bilang tadi. Jadi ibadah itu bukan kontainernya, tapi kontennya, isinya. Dan beribadah dengan benar, ibadah yang sejati itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya hubungan yang mesra dengan Allah. Caranya gimana? Ya, belajar untuk memposisikan diri miskin di hadapan Allah tadi. Jadi miskin di hadapan Allah memiliki arti memiliki kesadaran akan ketidakmampuan diri untuk menyenangkan Allah berdasarkan usaha kita sendiri. Hidup dalam kesadaran bahwa tanpa Allah, dirinya tidak memiliki apa-apa. Sehingga kita bergantung penuh pada Allah untuk pertolongan dan anugerah. Orang yang sudah sampai di titik ini, orang yang sudah benar-benar miskin di hadapan Allah, orang ini akan diberkati. Maka Matius 5 ayat 3, kalimat pertama dalam khotbah di bukit yang dilakukan Yesus, yang diajarkan Yesus kepada murid-murid terdekatnya dan orang-orang banyak yang duduk dekat dengan Yesus di saat itu. Orang yang benar-benar mau belajar. Saya asumsikan itu saudara. Diberkatilah, makarioslah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maka kita harus belajar mulai hari ini. Belajar untuk apa? Memposisikan diri miskin di hadapan Allah. Maka ada banyak hal yang harus kita tanggalkan, yang kita buang, yang kita sisihkan, supaya kita benar-benar bisa merasa miskin di hadapan Allah. Ketika kita sudah begini, maka kita tidak akan ada tuntutan apa. Kalau miskin, apa dituntut apa lagi? Jadi kita lakukan ya, tulus aja. Dalam konteks persembahan, kalau kita sudah merasa seperti ini, ya kita cuma bisa kasih 1.000, ya kita tulus aja. Kita ngasih 2 juta, 100 juta, ya kita tidak merasa lebay, merasa sudah membantu dan apa. Kenapa? Karena kita ya sudah merasa miskin. Yang kita berikan itu ya, kita tidak ukur dapat imbalan apapun atau mendapatkan hukuman apapun. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berpasrah kepada Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang bisa sadar siapa dirinya. Sehingga ketika sadar dirinya, dia lebih memuja Allah, meninggikan Allah. Hubungan seperti inilah yang ideal, yang benar, yang alkitabiah, yang ingin Allah alami terjadi atas hubungannya dengan kita. Kalau sudah demikian, maka kita akan diberkati. Bukan diberkati materi. Kalau diberkati materi, puji Tuhan. Tapi mengalami yang namanya rasa, bahagia, damai, sukacita, puas, syukur yang benar-benar dari surga itu. Kerendahan hati dan pengakuan bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa adalah inti dari ayat ini. Inti dari berbahagialah, diberkatilah, makarioslah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Maka belajarlah menjadi orang yang rendah hati, belajarlah jadi orang yang mengaku tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Bukan semata ucapan, tapi keluar dari hatimu yang paling dalam. Jika kau sudah sampai di titik ini, dengarkan saya. Hidupmu di bumi akan seperti di surga. Karena kau akan jadi orang yang diberkati, berbahagia, makarios. Haleluya. Jika sudah di sini, maka kerajaan surga akan kita rasakan. Bisa hidup di bumi seperti di surga, seperti saya bilang tadi. Hidup dalam damai sejahtera. Memahami miskin di hadapan Allah adalah kunci bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Bisa atau tidak, tergantung pilihan kita. Mau apa tidak, kita mengusahakan diri miskin di hadapan Allah itu. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Tentu tidak sempurna. Maka saya berharap Bapak Ibu jangan aminkan cepat. Gumuli lagi bersama dengan Roh Kudus. Pertajam lagi dengan kebenaran yang kau dapatkan dari Roh Kudus. Dan ketika sudah memahami jelas, aminkan dan kerjakan. Paling tidak untuk dirimu dulu. Kalau sudah kau bisa alami, merasakan berkat dari miskin di hadapan Allah, kita baru bisa tularkan kepada yang lainnya. Sehingga akhirnya banyak orang kita muridkan untuk Yesus.
Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak semua untuk yang sudah rindu dan ada berkatnya untuk bersama dalam spiritual journey bersama ke Tanah Perjanjian di bulan September. Ya, saya akan mengajar banyak hal di sana secara private tentunya, karena hanya yang ikut saja yang bisa. Ya. Kemudian juga nanti di hari Jumat malam esok, ya, minggu ini, ada program baru di live IG dan live TikTok. Ya. Ada program Sabat Shalom. Saya beri tema untuk besok itu surga di bumi. Jadi Bapak Ibu bisa follow akun Instagram kita The WBSD dan juga TikTok kita The WBSD. Dan nanti di hari Jumat Bapak Ibu bisa live. Kalau memang mau bertanya, mau berdiskusi, tukar pikiran, bisa di dalam live itu, ya. Saya akan coba interaktif di dalam live IG dan live TikTok itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan akhiri dan kita akan tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu. Terima kasih mampukan kami Roh Kudus, kami bisa jadi orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kami mau belajar mensyukuri dengan mulai mempraktekkan miskin di hadapan Allah dengan memberikan persembahan kami. Ini di akhir bulan, beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan kami. Persembahan dan persepuluhan kami, kami mau berikan bukan karena ingin imbalan lagi daripada-Mu. Kami mau belajar memberikannya dengan ucapan syukur, bukan semata kepada-Mu. Sebab kalau kami memberi kepada-Mu, tentu Kau sangat kaya. Tapi kami ingin memberikan kepada-Mu lewat pelayanan gereja ini, The WBSD. Karena kami diberkati lewat apa yang kami dengarkan dan diajarkan lewat ibadah ini. Maka kuduskan tangan kami. Kuduskan juga rupiah persembahan kami, persepuluhan kami, bentuk apapun persembahan kami, tolong kuduskan. Kami mau belajar memberi yang terbaik dengan ucapan syukur, dengan memposisikan diri miskin di hadapan-Mu. Maka terimalah persembahan kami, berharap sungguh persembahan kami ini seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik lewat persembahan-Mu, kalau Bapak Ibu juga mau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat pelayanan The WBSD, beri yang terbaik, sebentar ada nomor rekening gereja dan juga ada QR atau QRIS di mana Bapak bisa menyalurkan persembahan lewat rekening dan QRIS kami. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada setiap kita. Selamat memberi dengan sukacita. God bless you. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku tu kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh roh dan jiwaku. Di atas mesbah-Mu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untuk-Mu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan kuberikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkan-Mu. Tuhanku, terimalah. Tuhan memberkati apa yang sudah kau lakukan. Saya percaya kau akan diberkati lebih dahsyat lagi.
Dan sebentar kita akan akhiri, sebelumnya saya mengajak semua untuk kembali satu hati, kita bersyafaat, kemudian terima berkat dari surga. Terima kasih Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Berharap sungguh persembahan kami ini menyenangkan hatimu. Dan sebelum kami berpisah, kami mau memberkati bangsa kami, negara kami, Indonesia. Agar Tuhan tolong bisa melewati semua problematika yang dialami oleh dunia ini. Kami bisa melewatinya pelan-pelan bersama denganmu dan jadikan kami orang percaya, murid-muridmu di Indonesia ini untuk menjadi penolong, jadi terang dan garam bagi bangsa kami. Kerinduan kami ada waktunya Tuhan nanti. Kalau boleh di usia kami ini, Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Kami juga doa buat gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar diberikan kasih-Mu, memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan, sehingga mereka selalu all the best, all out bagi kerajaan Allah. Berkati Dwi lewat pelayanan-pelayanannya, lewat kerinduannya. Kami doa agar lewat kasih-Mu kami bisa nanti di bulan Agustus bisa live setiap ibadah kami hari Minggu di semua platform sosial media kami. Untuk itu berkati agar lewat kasih-Mu kami bisa upgrade semua alat-alat kami sehingga akhirnya semua yang dibutuhkan agar bisa menyebarluaskan secara live streaming ibadah Minggu dan juga program-program lainnya bisa kami lakukan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu agar banyak orang yang semakin mengenal kebenaran lewat apa yang Kau percayakan kepada kami. Berkati semua yang sudah hadir, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, mendukung dalam doa, memberikan kasih-Nya dalam bentuk apapun kepada pelayanan Dewi. Biarlah apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Dan sebentar kami akan selesaikan ibadah kami, kami akan istirahat, doa kami agar kami diberkati dalam tidur malam nanti, sehingga besok hari Senin ketika kami bangun dengan bugar, sehingga sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami bisa mengerjakan semua tugas-tugas tanggung jawab kewajiban kami dengan maksimal. Beriman sungguh, ketika kami sudah mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya di hari Minggu ini, maka semuanya ditambahkan kepada kami di sepanjang sisa minggu yang ada, dari Senin sampai Sabtu, sampai ketemu minggu besok, kami semua diberkati luar biasa. Terima kasih buat segalanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kolah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biji mata Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari surga. Seperti Elohim Adonai, Allah Yahweh, memberkati Abraham, Isa, dan Yakub. Berkat yang sama kita terima dalam nama anaknya Yesus Kristus. Biarlah yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus, selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai malam hari ini, sampai nanti Maranatha, ketika kita semua diubahkan, mengalami kebangkitan tubuh, bertemu dengan Yesus di awan-awan, dan kemudian kita dibawanya, masuk ke langit baru, bumi baru, ke Yerusalem baru, ke dalam kekekalan bersama dengan Yesus selama-lamanya. Yang diberkati, yang percaya katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, demikian ibadah ini. Kalau Bapak Ibu diberkati, bisa minta tolong di subscribe, di like, di share, sehingga banyak orang yang belajar. Khusus ibadah online malam di setiap ibadah minggu, di ibadah Kristen Sejati, saya akan terus mengekspos perkataan dan pengajaran Yesus. Jadi kalau mau belajar bagaimana Yesus mengajar, apa saja perkataan Yesus, bagaimana Yesus bisa ikuti terus. Ya, semua kata-kata Yesus, semua pengajaran Yesus yang ada di kitab Injil terutama, akan saya explore, saya expose, sebab saya juga rindu memahami Yesus. Sebab saya adalah seorang Kristen, mestinya kau yang seorang Kristen juga rindu memahami sungguh setiap perkataan dan pengajaran Yesus yang kita tiru, yang kita ikuti, dan kita rindu bisa sampai kepada sama dengan Kristus suatu hari kelak. Sampai jumpa dan God bless you.